Halo semuanya, kembali lagi ketemu dengan saya Chef Citra. Dan kali ini saya akan tetap ngebagiin menu yang gampang dan enak dibuat dengan hanya menggunakan 5 bahan utama aja. Dan kali ini saya akan buat avocado salad atau salad alpukat. Ini dia bahan-bahannya. Oke, tentunya salad alpukat ini tidak lengkap kalau nggak pakai alpukat dong. Jadi kamu harus punya alpukat yang matang. Lalu ada daun mint, ada tomat cherry, ada biji wijen sebagai pelengkap nanti untuk ditaburin di atasnya. Dan ada lemon, atau kamu bisa pakai extract virgin olive oil. Karena ini 5 bahan, so kita harus pilih yang mana. Terserah kamu mau pakai olive oil atau pakai lemon. Oke, saya pilih pakai lemon. Alright, now what we have to do, kita harus keluarkan isi dari alpukatnya terlebih dahulu. Alpukatnya matang, tapi juga jangan pilih yang terlalu matang. Smells good. Dan lemon ini nanti juga akan berfungsi supaya alpukatnya itu tidak hitam. Ngomong-ngomong, alpukat itu bagus banget sebagai pengganti lemak. Jadi kalau kamu mencari sumber lemak nabati, pilihlah alpukat. Karena memang kandungannya bagus banget, kaya akan vitamin E, bisa menangkal radikal bebas juga, baik untuk kesehatan mata dan juga kulit. There you go. Kulitnya jangan dibuang, karena nanti kita akan jadikan mangkok untuk tempat sajinya. Cek. There you go, gampang kan? Lalu keruk lagi. Ini sengaja saya pilih salad yang cuma pakai 5 bahan aja, supaya kamu gampang ingetnya. Dan langsung deh bisa dipraktekin ya. Sekarang potong tomat cherry-nya jadi 2 bagian. Langsung masukin aja. Oke, okay, one more. And then now, sebagai pengganti olive oil, kita pakai lemon. Ini harus ditekan-tekan seperti ini supaya jusnya itu terdistribusi dengan baik dan lebih gampang diperesnya. Dan saya mau pakai sedikit kulitnya. Ini juga untuk menambah rasa. Jadi warnanya itu ada merah, hijau, kuning, rame. It's beautiful. Alright. And also same. Dan diaduk. Oke, okay, dan untuk membalance semua rasa, tadi kan sudah ada asam, sudah ada manis dari tomat cherry-nya. Sekarang kita bisa tambahin garam. Ini juga yang murni garamnya, tidak pakai pemutih. Dan saya mau tambahin di dalamnya daun begini. So, kita pakai wadah kulit alpukat yang tadi. Kita taruh. There you go. There. Lalu kita taburi biji wijen yang sudah saya sangrai. Terserah kalau mau di garnish lagi pakai kulit lemon juga boleh supaya ada warnanya. Let's do that. It's beautiful. Tinggal tambahin garnish daun mint di atasnya. Here's your avocado salad. Booyah. Alright, itu dia tadi salad alpukat atau avocado salad dengan 5 bahan utama aja. Telah selesai dibuat dalam waktu juga mungkin kurang dari 5 menit juga. Jangan lupa untuk subscribe channel saya Chef Citra dan follow Instagram aku Citra Chef. Oke? Okay? Sampai jumpa di resep selanjutnya. Bye!